Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program kita Pelita Hati. Biarlah hati kita diterangi dalam program spesial ziarah ke Holy Land, ke tanah perjanjian ini. Dan Saudara Kuingat dalam Tuhan luar biasa. Kita sekarang sedang membawa saudara pada sesuatu yang indah di belakang saya, yang dikenal sebagai Skull Hill atau Bukit Tengkorak, atau yang biasa disebut Golgota. Jadi sudah bisa lihat bukit bentuk ini adalah bentuk tengkorak dari abad-abad awal ditemukannya. Maka disinilah tempat di mana Stefanus dirajam batu sampai mati, di mana orang Yahudi melakukan stoning atau hukuman mati dengan melempar batu. Caranya dibawa ke atas ke bukit, didorong, lalu dilempar batu sampai mati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah cara orang Yahudi menghukum mati. Tetapi di sini juga orang Romawi menaruh salib di bawah supaya semua orang dapat melihat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya sekarang sedang ada di Golgota. Hari ini adalah perjalanan yang sangat indah, karena hari ini saya mau mengajak saudara untuk mengikuti Via Dolorosa atau jalan salib. Biasanya kita cuma suka dengar lagu Down the Via Dolorosa, tapi sekarang kita jalan di Via Dolorosa. Sudah bisa lihat ada 14 stasi perhentian, lalu kemudian kita akan sama-sama menerima anugerah dan berkat Tuhan juga di kubur yang kosong. Saya juga akan berdoa buat setiap saudara dari kubur yang kosong itu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lewatkan program ini, jangan pindahkan channel saudara. Berkat luar biasa akan saudara terima. Mari ikuti saya untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dijatuhi hukuman mati supaya kita senantiasa dapat beroleh kehidupan yang dahsyat. Makanya Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Biar dari tempat ini kita sadar, betul Yesus menanggung salib supaya kita menerima mahkota. Betul Yesus memakai mahkota duri supaya kita dapat memakai mahkota kemuliaan dan kemenangan dalam kasihnya yang luar biasa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mendapat kesempatan untuk menjalani jalan salib. Biarlah kasihmu, anugerahmu, pengorbananmu, kuasamu tetap tertanam dalam hidup kami, sehingga kami mengerti Yesus yang berkorban adalah Yesus yang memberikan kepastian kemenangan buat kami. Naikkan doa ini sama-sama. Tuhan Yesus, Engkau dijatuhi hukuman mati agar setiap kami dapat beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sekarang kita menuju ke gereja di depan. Itu adalah stasi kedua. Setelah dia dijatuhi hukuman mati, maka kemudian dia harus memikul salibnya sendiri. Mari kita ikut bersama. Ibu, kita masuk di stasi kedua. Inilah gereja yang didedikasikan untuk tempat perhentian Yesus yang kedua. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu kemudian dia menerima salib yang harus dia pikul. Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Setelah dia dijatuhi hukuman mati, dia diberikan salib, kemudian dia dipersiapkan untuk memikul salibnya. Kita tundukkan kepala. Bapa, anugerahmu luar biasa. Engkau rela menerima penghinaan ini. Engkau rela menerima salib supaya kami bebas dari salib. Kami menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Anugerahmu, kasihmu, berkatmu, kuasamu sungguh sangat luar biasa bagi kami sekalian. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami menang, karena salibmu kami dapat bersuka cita, karena Kristus menanggung semuanya supaya kami dapat hidup dalam anugerah yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Di mana orang yang waktu kita turun Minggu Palem itu, orang yang berteriak hosana, hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Di mana orang yang sudah disembuhkan Yesus? Jawabannya semua lari. Tinggal Simon dari Kirene.
baru datang dari luar kota, dipaksa. Jangan sampai kita terpaksa untuk apapun. Bapak Ibu lihat sebelah kanan saya, ini gereja Armenian Katolik Patriark yang dibangun untuk dedikasi sebagai stasiun ketiga. Makanya di situ tulisan tiga stadio. Dan di situ ada ornamen Yesus yang jatuh. Kita tundukkan kepala kita dalam doa. Bapa, perjalanan iman kami di Via Dolorosa ini menyaksikan Engkau jatuh untuk yang pertama kali dalam membawa salib. Tetapi Engkau jatuh supaya kami hidup, supaya kami kuat, supaya kami sembuh, dan kami beroleh mujizat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau menderita agar kami semua dapat menerima anugerah, berkat, kemuliaan, serta kasih karuniamu yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kita akan berjalan sedikit masuk ke dalam. Kita akan masuk pada stasi keempat. Stasi keempat adalah secara tradisi dalam Alkitab bahwa Yesus berjumpa dengan ibunya. Yesus tidak lari dari penderitaan, tapi Yesus hadapi penderitaan supaya kita menerima kemuliaan. Sama-sama naikkan doa ini, Tuhan Yesus, Engkau tidak menghindari penderitaan, Engkau mengambil dari pundak kami supaya dalam hidup kami ada berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kelegaan. Bapak Ibu, kita ada di stasi kelima, tempat di mana Simon dari Kirene harus dipaksa untuk memikul salib. Kenapa ada kalimat ini? Mereka paksa karena tidak ada yang rela. Di mana orang yang waktu kita turun Minggu Palem itu orang yang berteriak Hosana, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Di mana orang yang sudah disembuhkan Yesus? Jawabannya semua lari. Tinggal Simon dari Kirene. Orang yang don't know nothing, baru datang dari luar kota, dipaksa. Jangan sampai kita terpaksa untuk apapun. Apapun yang kita buat, mari kita buat dengan rela hati. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Ampuni kami. Kalau seringkali kami masih harus terpaksa untuk mengampuni, terpaksa untuk hidup suci, terpaksa untuk melayani Tuhan, terpaksa untuk membayar perpuluhan, terpaksa untuk hidup dalam firman-Mu. Mulai hari ini apapun kami mau buat dengan rela hati, karena kasih-Mu dahsyat. Sama-sama naikkan doa ini, Tuhan Yesus, kasih-Mu sungguh luar biasa. Biarlah kami dalam mengerjakan apapun di dalam kehidupan kami, kami lakukan dengan sukacita, rela hati, karena kami melakukannya seperti untuk Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Ketika Veronica mengusap wajah Yesus dengan sapu tangannya, tiba-tiba wajahnya ada di sana. Artinya apa? Tidak ada yang menarik kalau wajah Yesus hanya ada di sapu tangan itu. Tapi biarlah di wajah kita selalu terpancar wajah Yesus, yang setuju katakan amin. Jangan sampai di wajah kita terpancar kebencian, dendam, dan kepahitan. Tapi di wajah kita harus terpancar kasih, damai, dan sukacita. Dalam segala keadaan, keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sehingga Alkitab berkata, orang melihat hidupmu, melihat wajahmu, melihat perbuatanmu, dan memuliakan Bapa di sorga. Terlalu sering di wajah kita terpancar kebencian, dendam, dan kepahitan. Tapi kita sudah menjalani Via Dolorosa hari ini, biar kita berkata, Tuhan, di wajahku harus terpancar wajah Kristus yang penuh damai, penuh sukacita. Naikkan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, wajahmu berlumuran darah, agar kami semua dari wajah kami dapat memancarkan kasih, damai, tentram, sukacita, serta kemuliaanmu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kedelapan adalah tempat di mana Yesus menghibur perempuan-perempuan Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bayangkan Yesus dalam penderitaan yang berat. Dia tidak self-pity, dia tidak mengasihani diri sendiri, tapi dia justru memberi penghiburan. Dia justru memberi kekuatan kepada orang lain. Biarlah kita menjadi pribadi yang selalu memberi kekuatan dan memberi penghiburan buat orang lain. Karena untuk kita ada Yesus. Sama-sama bilang, untuk kita ada Yesus. Untuk dunia ini ada kita yang adalah terang dunia. Yang setuju katakan amin. Kita naikkan doa ini. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Engkau selalu mampu menghibur kami dan memberi kekuatan buat kami dalam segala keadaan. Biarlah dengan penghiburan Kristus ini kami mampu menjadi terang, memberi kekuatan bagi orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah ini kita akan berjalan menuju ke stasi ke-9. Stasi ke-9 adalah tempat di mana Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ibu lihat tanda di sini, ada St. Helen Coptic Church, dan ada tanda 9. Ini adalah tanda bahwa ini ada di stasi ke-9, di mana Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dari tempat ini, selanjutnya kita tidak tahu apakah masih ada orang yang rela membawa dia, menggendong dia sampai ke Golgota. Sebagian penafsiran berkata dia diseret dari tempat ini. Tetapi apapun jadinya, yang pasti tidak ada satu kata keluhan pun, karena dia buat ini demi kasihnya kepada kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam. Kalau masih ada yang mau pikul salib, boleh salibnya dipikul. Kalau tidak, boleh tinggalkan di sini. Masihkah kita mau main-main dengan Tuhan? Masihkah kita mau ada masalah sedikit kita kecewa, ada masalah sedikit kita bersungut-sungut, ada masalah sedikit kita komplain sama Tuhan, atau hari ini kita berkata, no more, saya udah alami kasih-Mu. Tempat
dia diturunkan untuk Bapak mau masuk gereja. Sebelum masuk gereja sebelah kanan itu tempat jumpa Yesus ini. Dari perjalanan salib kita, yang paling penting bukan soal di mana titik tempatnya, tetapi yang paling penting apa yang dia sudah buat buat kita. Pertanyaannya setelah dia buat segalanya buat kita, masihkah kita mau main-main dengan Tuhan? Masihkah kita mau ada masalah sedikit kita kecewa, ada masalah sedikit kita bersungut-sungut, ada masalah sedikit kita komplain sama Tuhan, atau hari ini kita berkata, no more, saya udah alami kasih-Mu. Karena kita semua tahu dong ceritanya, dari mulai Taman Getsemani, tiba-tiba Yesus berkata, hai teman, untuk itu kan kau datang. Lalu kemudian dia dibawa ke rumah imam besar Kayafas, Petrus mengkhianati dia. Lalu kemudian dia dibawa ke Pilatus, Pilatus mengkhianati dia. Pilatus tahu dia gak salah, ya kan? Sampai dia cuci tangan, dia bilang, aku tidak bersalah. Istrinya bilang, don't do nothing with that man. Jangan kamu buat apa-apa, karena dia tidak bersalah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Pilatus cuma gak berani ambil risiko, dia takut kehilangan jabatannya. Dia berdiri depan orang banyak, dia dengar sendiri orang banyak berteriak, Hosana, Hosana, diberkati dia datang dalam nama Tuhan. So dia yakin for sure kalau dihadapkan pada orang banyak semua akan bilang, selamatkan dia. Tetapi dia terkejut dengan semua orang bilang, salibkan dia. Lalu dia terpikir gimana caranya jalan menyelamatkan Yesus, tapi tanpa kehilangan jabatan. So apa yang dia buat? Dia tawarkan dengan Barabas. Bagaimana kalau saya serahkan Barabas? Barabas itu pembunuh, penjahat. Tiba-tiba semua orang bilang, lepaskan Barabas. Jahat sekali tuh orang. Tapi tanpa kita sadari, dalam hidup kita sehari-hari, kita lebih sering memilih Barabas daripada memilih Yesus. Betul? Iya kan? Betul, kita gak berteriak, Barabas, salibkan Yesus. Tapi kelakuan kita, kalau kita buat ini, kita tahu ini nyakitin hati Tuhan. But we keep doing it. Tega gak sih kita kalau ikut Tuhan masih main-main? Hari kita cuma bilang, don't worry, Tuhan. Tuh ya, apapun yang terjadi, saya akan hidup dan kasih itu saja. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat adalah kuburan Yahudi di abad pertama, Bapak Ibu. If you look at the top of the tomb, you see it's round on top. Setelah lihat di atasnya itu seperti ada bundaran, Bapak Ibu. And we think that is the roof line of a chapel that was built here by the Byzantines in the 4th or 5th century. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dibentuk bundar begitu, kita percaya bahwa pada zaman Bizantium, abad-abad keempat dan kelima, Bapak Ibu, ini dibuat menjadi gereja. And on the right-hand side, you'll see where two bodies could be laid. Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu lihat sebelah kanan, ada dua tempat untuk tubuh atau jenazah. Okay. And the description is very important. Here, the design is important. Desainnya itu yang sangat penting, Bapak Ibu. Because that Sunday morning when the women came to the tomb, karena waktu Minggu pagi ketika para wanita datang ke kuburan, Mary Magdalene was the first to get to the entrance, and when she got to the entrance,
she looked into her right and she saw an angel. Dan Alkitab berkata waktu Maria Magdalena masuk, dia lihat ke sebelah kanan dan dia melihat di situ ada malaikat. And the angel looked at her and said, "You are seeking Jesus of Nazareth who was crucified." Lalu malaikat itu berkata, "Kau mencari Yesus yang bangkit." He is not here, for he has risen. Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Amen. Amen. But what's more important is what the resurrection means in your own heart. Tapi yang paling penting adalah kebangkitan di dalam hati kita, bukan di tempat di mana. And when you go in the tomb in a few minutes, you can reflect on that. Waktu sudah masuk di kubur itu, sudah dapat merefleksikannya. I think that when Jesus rose from the dead that day and walked out of the tomb, it guaranteed that he had defeated death, so you'll never have to worry about dying. Satu yang pasti, waktu Yesus bangkit, dia kalahkan maut. Dan kita gak usah takut lagi dengan maut. When he walked out of the tomb that day, he guaranteed his victory over Satan, so you know your sins are forgiven. Dan waktu dia bangkit, dia kalahkan setan. Dan diampuni dosa, sehingga kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita menang atas setan. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati. Firman Tuhan saudara sudah terima tentang kuasa kematian kebangkitan Kristus. Dan saatnya kita sekarang beriman dan percaya. Kubur di belakang saya adalah kubur yang kosong. Kenapa kosong? Karena Yesus sudah bangkit. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kubur dari zaman Bizantium ditemukannya ini adalah kubur yang luar biasa. Karena disinilah Yesus membuktikan kemuliaannya. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, orang hebat boleh banyak, orang kaya boleh banyak, orang berpengaruh boleh banyak, tetapi mati dan selesai karyanya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya orang hebat, dia bukan hanya penyebar agama, dia mati, dia bangkit, dia menyatakan kemuliaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya, kalau saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kanan saudara di dada. Dari Yerusalem, kubur Yesus yang kosong, saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kemuliaan kuasa berkat-Mu tercurah. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, sehingga setiap pemirsa sekalian melihat kemenangan, mujizat, dan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini akhirnya program kita Pelita Hati di stasiun televisi kebanggaan kita IMTV. Dan ini juga adalah akhir dari seluruh perjalanan siara Holy Land kita. Doa saya menyertai saudara dan kita akan bawa pada pengalaman-pengalaman selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Doa saya menyertai saudara. Haleluya.